Teman-teman tahu ini di mana? Ya betul, ini adalah Karang Setra Bandung alias Pesona Cilegon. Ada teras. Yuk kita foto-foto aja, foto-foto aja yuk. Nggak ada lah, itu mau situ yuk. Bisa saung tadi. Ini cari tempat tuh. Ini enak biar awak mandi juga. Oh di situ. Yuk. Ada semerang sih. Mana? Banyak tau. Nanti kamu kayak mau kalau ketemu sama orang. Ini cuek aja, cuek kacamata kamunya. Biar nggak kelihatan. Oke, sekarang kita lagi di mana? Lagi Pesona, yaitu ini bertempatan di Cilegon. Teman-teman kamu berenang sini aja. Sebenarnya ini tempat renang anak kecil ya? Enggak, dewasa. Besar. Umum. Dewasa di mana sampai ini? Nah. Itulah dewasa itu tuh. Sok dewasa. Berenang dewasa. Tempat dalam aja. Gak bisa. Kolam renang Pesona Cilegon yang katanya indah sekali dan kolamnya terdiri dari dangkal-dangkal dan sekarang kita akan coba semua bebas di sini mah boleh asal sopan. Karena males ke WC jadi terpaksa kita buka baju lagi. Ganti pakaian di tempat umum yang sudah aku tutup dengan anduk yang spesial sekali. Oke, kita lanjut kiri. Ya. Saking pengen ininya bersih. Ngambil pel sembarangan, ngambil pel orang. Ini sama pembantunya. Ini dia pembantunya. Riri di sini dulu kan sama. Terima kasih, Mbak. Enggak usah sampai ke belakang. Anda sangat pintar sekali ya. Udah, kasih daklak aja. Sini sini saya yang ngepel. Cari orang lapar. Nyampe kolam renang bukannya renang malah makan. Bekerja obrolan masakan paling enak ini ya. Ini ada makanan andalan kami sekeluarga. Cilegon akan makan makan. Nih cuci tangan lagi udah bersih. Dah. Pesona. Ada. Gitu. Ya nih, mau foto di sini enggak nih? Tempat cinta nih. Tempat foto ini. Pesona waterpark. Teman-teman kalau masih murah. Cuman berapa harga maksudnya? Gembok cinta. Kok enggak ada gemboknya? Tapi foto sini sih. Foto. Ya, kolam renang ombak. Satu. Ya foto tuh di depan air tuh, air terjun. Ya, enggak hujan. Ada air hujan buatan. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang saya lagi di Pesona Cilegon Waterpark. Ya, Pesona Waterpark namanya. Jadi silakan teman-teman yang mau datang ke sini aja di hari libur, murah meriah. Di hari libur harganya cuma 25.000 saja per orang. Kalau hari biasa cuma 15.000 saja. Di sini banyak sekali fasilitasnya. Ada ombak Pesona Waterpark itu ada ombaknya di kolam ini, cuman lagi enggak ada. Mungkin lagi rusak jadi enggak dihidupin ombaknya. Itu ada tempat seluncuran. Nah, di sini juga terdapat tempat makan-makan, saung-saung. Nah, di situ ada gunung, di situ juga ada dan anget sekali. Silakan teman-teman jangan lupa mampir ya ke sini Pesona Cilegon. Trauma orang asal lama-lama. Run, roll in action. Gimana sih sama keroknya? Ya, sama sedang mandi
di tempat pemandian. Ini teman-teman panas ini teman-teman, kalau pengen tahu api dari pegunungan. Ya beraninya ke tempat yang dangkal. Terus yang tinggi tuh. Awas hati-hati. Sini nih tengah-tengah. Ya udah sih didorong sendiri aja. Ini nih jalan nih. Tapi nggak belok-belok ya. So. Awas. Bahaya. Ya itu yang dekat itu. Ya situ berani enggak? 1, 2, 3. Berhubung tinggi, jadi aku gak berani deh untuk meluncur ke bawah. Lebih baik jalan cari aman aja. Yang penting kan udah berani naik walaupun gak sempet turun. Dengan seluncuran itu sangat mengerikan sekali. Mending jalan kaki aja deh. Oke, saatnya cari ban untuk berenang lagi. Isi nanti yang gede emang gak ada di sininya. Ya coba. Oh. Ya udah saya pakai yang kecil aja. Ya saya emang gak berenang ah. Gak atas aja sih. Jangan lah tuh tempat yang gak dalam tuh. Ujung tuh di ujung. Ini bang. Wah mah. Bahaya mah. Bahaya. Ya udah sih saya pegangin. Jalan. Saya di kayu pakai itu, pakai tangan di kayu. Jadi gitu aja lah. Karena Ama sama Riri takut kedalaman, jadi mereka pakai ban aja biar nggak tenggelam ceritanya. Jadi biarlah suka-suka mereka lah. Yang penting mereka bisa terayun-ayun di atas air. Kenapa sih? Awas jatuh kamu jadi kayak gitu. Tempat pesona, aku mau kesini kesini aja, soalnya ada pemandian yang sangat murah, tempatnya bagus. Kesini aja ya. Mana capek. Eja, aku turun di sini ke atas sini nih. Enggak, saya mau ke bawah. Oke, saatnya aku akan beraksi sedikit lompatan Spider-Man. Iya. Oke, aku ke dalam dulu ya. Dadah. Assalamualaikum. Duh, dingin banget di dalamnya. Aku enggak kuat ya. Ah, balik lagi aja. Enggak berani. Kekuatan super kebalikannya. Uhuh. Yeay. Aku enggak jadi masuk ke dalam. Sorry ya. Dingin banget soalnya.
nih, terima kasih Popmi sudah mensponsori kami, dan ini adalah makan kesukaan Om Ovat. Kita akan selalu mengikuti kesukaan Om Ovat ini. Jadi teman-teman kalau lapar di mana aja lokasinya harus makan Popmi dan teh botol Minelar. Ini kolam renang sudah sepi, saatnya kita pulang. Dadah. Tak kurasa ini derita, tak kusangka beban berat adanya. Setiap langkah ke depan penuh rasa, dan buat semua menyiksa saja. Apa harus seperti ini? Rasa sakit yang tak mampu pergi, hanya menggores pedih sampai luka ini tak kering setiap hari. Ada dan terus ada, seperti kata derita. Hahaha, berarti tertawa. Huhuhuhu, berarti sedih di muka. Lucu ya dengan kata, tapi hati tak dapat berbohong seperti kata-kata. Hati itu apa adanya, berarti wajah bukan apa adanya, atau wajah tempat kita menyembunyikan semua derita. Atau hati saja yang selalu pedih merasa semua rasa. Tak ada yang seindah mentari saat dia terbit di pagi hari. Melihat dirimu bagaikan bidadari yang turun dari truk pasir. Matamu tajam bagaikan elang. Bulu matamu lentik bagaikan Kuala Lumpur. Kulitmu halus bagaikan kijang inopa. Dan yang paling buat aku suka kamu, tubuhmu wangi laksana pindang jerapah. Saat hatimu terasa pedih dan air mata tak lagi dapat kau bendung, maka tumpahkanlah air matamu itu. Aku akan selalu menemanimu, selalu ada di sampingmu untuk menyeka air matamu. Karena aku tahu aku adalah orang yang bisa membuat putus tersenyum. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe Raffi ya. Kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa makan, bisa minum, dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Rasanya intro itu enggak ada benya.